sih buat Abang Gang Sarasa yang kedua. Bagi gue pribadi sebagai fan baru yang adiknya lah ya, adiknya Gang Sarasa ya, harapannya yang pasti semoga ini menjadi awalan yang baik atau lanjutan yang baik buat Gang Sarasa. Terus berkarya dan terus berkarya lagi, terus menjadi band reggae yang dibanggakan dan dicintai sama reggae, apa, sama Gang Samen ya. Harapan saya Dera untuk abang-abang Gang Sarasa, pasti album kedepannya bakalan sukses, makin melejit benar tuh, dan makin banyak jobnya, makin banyak jobnya, dan makin mengeluarkan karya-karya yang baru, yang makin oke. Nah, pastinya kita mau ucapin selamat dulu untuk abang-abang kita, Gang Sarasa. Di album Better Way-nya, semoga sukses, maju terus ke depan. Amin. Terus bareng-bareng. Amin. Kompak terus. Semakin solid. Yes. Semoga musik reggae juga bisa mewarnai musik Indonesia ya. Bebarkan cinta, berbagi rasa. Sadarilah kita semua bersaudara. Damai Indonesia. Spirit of the reggae music, satukan rasa. Spirit of the reggae music, takkan pernah hilang. Spirit of the reggae music, satukan jiwa. Spirit of the reggae music. Jadi sebenarnya adalah single pertama yang kita pilih bagi album kita ini. Kita pilih karena kita ingin kasih yang upbeat, maksudnya kasih yang semangat, karena sudah terlalu banyak kayaknya masalah terus ya, maksudnya beberapa kita juga banyak kita menghindari masalah, tapi kita ngasih mereka suatu sedikit euforia, nggak berlebihan, tapi maksudnya niat untuk mengobati sedikit permasalahan mereka. Tak pernah berhenti untuk reggae Indonesia. Merahnya bahaya itu karena kita label udah 10 tahun dari tahun 2005 sampai 2015. Jadi gua rasa perlu untuk ngambil branding, karena semua band yang di Bahaya Records itu bukan anak muda. Jadi kalau namanya labelnya serius banget kayak Opik Music, kayaknya labelnya gak cocok. Begitu kita jadi tua, kita dirilis sama yang muda. Supaya kita gak jadi tua, walaupun muka gak bisa bohong, tapi jiwa dan pemikiran tetap muda. Spirit of the reggae music, satukan rasa. Spirit of the reggae music, takkan pernah hilang. Spirit of the reggae music, satukan jiwa. Spirit of the reggae music. Kita berharap musik reggae lebih dikenal lagi sama masyarakat Indonesia, terutama cari tahu dulu bahwa musik reggae itu tidak seperti apa yang di yang namanya pakai drug atau narkoba segala macam. Maju terus musik Indonesia dan maju terus Indonesia. Reggae music.